Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam acara Jarum Kompas. Pada siang hari ini kami sangat berbahagia karena kami bisa berjumpa lagi dengan pemirsa kami yang tercinta. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap setia di dalam pekerjaan. Amin. Bersama Tuhan. Pada siang hari ini di dalam acara Jarum Kompas kami sangat rindu untuk membahas bagaimana soal keluarga yang Tuhan titipkan di dalam rumah tangga kita di dalam muka bumi ini. Pada siang hari ini saya ingin sebelum membahas mungkin suami saya bisa berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengundang kami untuk belajar mengenal firman-Mu lagi. Tulisan-tulisan yang kami buka dan kami baca Tuhan adalah inspirasi dari Roh Kudus. Biar ini semua menjadi suatu hal yang membangunkan kami, mengingatkan kami apa peran kami dalam keluarga dan rumah tangga. Terima kasih Tuhan bersama dengan pemirsa di mana mereka berada, baik di tanah air atau dimanapun saudara-saudara kami sedang menyaksikan. Biarlah kuasa-Mu menguasai semua hati pikiran kami semua Tuhan, untuk supaya lebih dapat menerima berkat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Okay. Pada siang hari ini kami akan membahas dari buku Membina Keluarga Bahagia, buku yang sangat indah ya, yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kami semua, dalam judul Kedudukan dan Tanggung Jawab Ayah. Kenapa saya membahas tentang kedudukan dan tanggung jawab ayah? Beberapa waktu lalu Tuhan mengizinkan kami untuk pergi dan melihat bagaimana perkembangan ya rumah tangga di dalam setiap manusia di muka bumi ini. Dan memang manusia rumah tangga membutuhkan figur seorang bapa. Di dalam figur seorang bapa itu ada pembantu atau yang bisa membantu bapa ialah istri. Ya, banyak sekali masalah-masalah di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat ataupun di dalam pemerintahan itu sebenarnya bermuara kepada keluarga. Karena keluargalah sesuatu yang membuat sehingga lingkungan ataupun keagamaan juga ya, gereja ataupun yang lain-lainnya dan juga pemerintahan terjadi sesuatu yang tidak seimbang, itu karena terjadi sesuatu atau mungkin terjadi traumatik di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kenapa saya membahas seorang bapa? Karena ada ayat di mana tadi? 1 Korintus 11. Ya. Ada ayat yang saya suka sekali di 1 Korintus 11 ayat. Mungkin dimulai dari ayat 3. Okay. Yang mengatakan bahwa kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Sedangkan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Mm-hmm. Ya, jadi dari ayat ini kita akan bahas dalam pasal 11 di Korintus. Bagaimana Tuhan itu sedang memberikan perannya sebagai kepala dari seluruh umat manusia melalui rumah tangga sebagai unit-unit terkecil, yaitu mengapa dibilang ayah sebagai imam di dalam keluarga. Kita akan mencoba membahas melalui tulisan-tulisan yang sudah diinspirasikan kepada kita. Jadi di situ sudah sangat jelas ya, kepala seorang wanita ialah suaminya dan kepala suaminya ialah Tuhan. Mengapa sering sekali di dalam rumah tangga terjadi ketidakseimbangan ya? Karena banyak sekali rumah tangga yang sekarang yang tidak mendalami ayat Alkitab tersebut. Banyak sekali seorang wanita yang ingin mempunyai posisi yang sama seperti suaminya. Sedangkan Tuhan menciptakan bahwa dibilang di sini rumah tangga itu seperti perusahaan ya. Jadi perusahaan itu ada pimpinan, ada wakil pimpinan dan juga ada bawahannya. Bukan karena kita melihat bahwa Tuhan kenapa sih harus ada tahap-tahapannya? Karena dari tahap-tahapan itu pun kita dapat belajar untuk dapat menghormati segala peraturan yang ada. Benar. Di saat Tuhan memberikan suatu hierarki atau jenjang, bukan artinya yang di atas itu menginjak yang di bawah. Ya. Kita tahu sebagaimana Sarah memanggil Abraham adalah tuannya. Tidak dalam arti bahwa Abraham selalu bersemena-mena menginjak atau menguasai seenak hati. Begitu juga di setiap ada pimpinan dalam unit-unit tadi disebutkan perusahaan pun
Tuhan tetap memberikan suatu struktur bagaimana pemimpin tetap harus bertanggung jawab, namun ada cara-caranya, bukan seperti apa yang kita tahu selama ini. Mm-hmm. Ya, seperti kita tahu ada dua institusi yang Tuhan ciptakan di Eden yang setan sedang coba untuk hancurkan. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang ini adalah, ya sebenarnya bukan sekarang ini. Dari dulu setiap rumah tangga yang Tuhan dirikan, yang Tuhan sudah restui, setan selalu mencoba untuk menghancurkan. Ya, karena di saat rumah tangga itu retak, tentunya peran ayah dan ibu salah satu pasti ada yang missing. Ya. Salah satu pasti ada yang kemudian tiba-tiba hilang ataupun tidak seimbang. Nah, inilah langkah awal dari kesuksesan iblis untuk menghancurkan rumah tangga, sehingga anak-anak yang dibesarkan kurang mempunyai nilai atau nilai yang kuat terhadap peran ayah atau ibu, ya terutama peran ayah yang absent kemudian membuat pertumbuhan anak dan pengenalan anak-anak pun terhadap orang tua, terhadap Tuhan, bisa terganggu. Nah, apa yang terjadi di dewasa ini adalah perkawinan, kalau dilihat dari survei, mungkin 4 dari 5 perkawinan di Amerika di dalam 10 tahun dikatakan gagal. Nah, bagaimana di Indonesia ini, saya juga kurang tahu, kebetulan ini saya cuma baca saja, namun saya rasa ya tidak jauh-jauh beda juga ya. Jadi di saat rumah tangga itu hancur, anak-anak dan peran orang tua dan istri menjadi rancu, kemudian Tuhan pun menjadi samar di dalamnya. Ya. Jadi sangat jelas bahwa tadi dibilang ada lembaga ya, Tuhan menciptakan lembaga pertama kali di Eden ialah keluarga. Betul. Bagaimana tadi saya lupa bilang ya, lembaga yang kedua adalah lembaga sahabat, institusi sahabat yang dihancurkan. Sahabat, ya. Yang dihancurkan. Jadi dari situ banyak sekali anak-anak yang bertumbuh pada zaman sekarang ialah yang tidak melihat bagaimana pentingnya keluarga tersebut. Ya. Bagi mereka keluarga itu sesuatu yang memang sangat tidak menyenangkan dan juga malah belakangan tidak ini. Tidak penting. Tidak penting dan juga belakangan ini perceraian menjadi suatu lifestyle atau menjadi suatu apa ya, pola hidup bagi setiap umat manusia ya. Jadi perceraian itu apa pernikahan itu bukan suatu yang sangat suci lagi. Jadi bila tidak cocok, komunikasi tidak lancar, bercerai dan bisa kawin lagi dan seterusnya. Dalam arti kata perceraian ini yang Tuhan larang sebenarnya sekarang sudah menjadi option atau pilihan. Betul. Atau bisa dibilang jalan keluar. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang Tuhan benar-benar tidak suka. Ya, inilah dibilang Tuhan pun tidak mengizinkan, namun karena kedegilanmu, Tuhan akhirnya izinkan juga. Ya. Silakan. Oke. Kita baca dulu definisi yang benar dari kata suami. Rumah tangga ialah suatu lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar lingkungan keluarga bapak, ibu, dan anak-anak berada di dunia sebagai suatu perusahaan, ya, sangat jelas perusahaan. Ya, tadi kita sudah jelaskan kenapa perusahaan, karena di perusahaan itu kita belajar mempunyai tahapan ya, dan dari tahapan itu kita juga belajar mempunyai tutur kata yang sopan. Bagaimana kita belajar untuk menghormati orang yang lebih tinggi dari kita dan bagaimana orang yang tinggi yang kedudukan tinggi juga dapat menghormati ataupun dapat menaungi setiap orang yang mungkin tahapnya lebih rendah ya. Jadi bukan karena Tuhan itu ditaktor, tidak, justru perusahaan yang Tuhan maksudkan ialah perusahaan kasih yang dimana orang yang lebih tinggi harus dapat mencintai atau menyayangi orang yang posisinya lebih rendah ya. Nah, kenapa dibilang perusahaan juga, setiap perusahaan itu ya bagaimana juga setiap keluarga harus mempunyai tujuan. Suatu perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan, mempunyai suatu objektif, suatu yang dikerjakan bersama-sama sebagai corporation. Jadi kita dikatakan perusahaan ini sama halnya dengan suatu perusahaan karena kita mempunyai tujuan. Nah, apa tujuan itu? Ya.
lanjut lagi. Ya. Oke. Pekerjaan membuat rumah tangga berbahagia tidak terletak pada ibu sendiri saja ya. Sering sekali bapak memberikan tanggung jawab pekerjaan dalam rumah tangga itu 100% kepada ibu. Dan menurut bapak, pekerjaan seorang ayah itu ialah hanya mencari nafkah. Ya. Tapi ternyata kalau begitu bisa dibilang, rumah itu akhirnya tidak ada penjaganya pemirsa ya. Karena bapak sudah terlalu sibuk mencari nafkah di luar dan pulang dengan muka yang sangat muruk karena sudah lelah. Ya. Dan kita selanjutkan lagi, suami itu ialah pengikat harta benda rumah tangga. Mempersatukannya oleh kasih sayang yang kuat, tekun dan berserah semua anggota rumah tangga, ibu dan anak-anak bersama-sama dalam ikatan persatuan yang paling kuat. Namanya pengikat rumah, ialah definisi yang sebenarnya dari perkataan suami. Saya telah melihat bahwa hanya sedikit saja bapak-bapak yang insaf akan tanggung jawab mereka ini. Saya bayangkan selama ini mengira rumah. Bahwa yang mengikat rumah tangga itu adalah ibu, ternyata bapak yang lebih berperan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, lifestyle yang diberikan di dunia ini ialah bapak keluar mencari sibuk. Nafkah di luar, ibu yang di dalam sibuk harus deal apa namanya harus mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, memasak dan yang lain-lain. Ternyata kalau kita lihat pemirsa, rumah menjadi kosong, tidak ada penjaganya, ya. Bapaknya keluar, sedangkan bapak dibilang pengikat rumah pemirsa, itu penjaga dan bisa dibilang kepala istri ialah suami, kepala suami ialah Tuhan. Kalau bapak tidak ada di rumah, bukan berarti 100% ya, mungkin ada bapak juga yang kerja ya, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan terlalu akhirnya kita memikirkan kerja, pekerjaan dengan alasan kita harus ya memberikan apa namanya food apa on the table apa ya, makanan menyediakan kebutuhan rumah tangga, padahal yang Tuhan inginkan ialah bapak menjadi pengikat di dalam rumah tangga. Benar. Ya. Jadi peran ayah yang utama adalah sebenarnya pengikat itu membawa peran Tuhan di dalam keluarganya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita mengundang juga saudara-saudara pemirsa yang mungkin sedang menonton, ingin menanyakan mungkin bagaimana seputar peran ayah di dalam rumah tangga ini. Kami tentunya mengundang dengan melalui nomor telepon yang ada tertera di sebelah kanan layar televisi Anda. Dan kami akan coba bacakan atau pertanyaan ataupun segala sesuatu yang ingin didiskusikan dengan kami di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ya, lagi. Kepala perusahaan keluarga, ya, suami atau bapak ialah kepala keluarga. Istri memandang kepadanya untuk cinta dan simpati serta bantuan dalam mendidik anak-anak. Dan ini adalah benar adanya. Anak-anak adalah kepunyaan suami maupun ibu. Dan ia pun sama-sama menaruh kepentingan dalam kesejahteraan mereka. Anak-anak memandang kepada bapak untuk kehidupan sehari-hari dan bimbingan. Ia perlu mempunyai gambaran yang tepat tentang kehidupan dan pengaruh pergaulan yang mengelilingi keluarganya. Di atas semuanya itu dia harus mengendalikan melalui kasih dan takut akan Tuhan oleh mengajarkan sabdanya supaya ia boleh menuntun kaki anak-anaknya dalam jalan yang benar. Jadi pemirsa, sangat jelas ya. Sebenarnya bapak ialah pengikat di dalam rumah tangga. Bapak ialah penjaga di dalam rumah tangga. Bila bapak itu sudah sibuk mencari nafkah di luar dan juga memikirkan main pikiran apa tuh? Pikiran utamanya ialah hanya mencari nafkah, tetapi tidak mengetahui posisi yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan dia ialah sebagai pengikat rumah tangga, akhirnya menjadi pudar dan bapak akhirnya terlalu sibuk di luar. Dan pemirsa, bisa dibilang siapa yang akhirnya akan masuk untuk mendidik anak-anak di dalam rumah tangga Anda dan juga untuk mendidik istri di dalam rumah tangga Anda. Kira-kira siapa? Setan yang akan masuk menggantikan posisi tersebut. Bila seorang bapak yang ialah kepala, bapak ialah Tuhan, itu akan keluar, sibuk di luar, dan kira-kira siapa yang akhirnya masuk ke dalam rumah tangga Anda? Menarik karena banyak kali kita merasa bahwa Tuhan itu adil katanya. Ya. Peran laki-laki dan perempuan ya sama saja. Sekarang emansipasi perempuan ini menuntut haknya 100% sama dengan laki-laki. Ya. Nah itu bagaimana? Apa yang Alkitab kira-kira katakan mengenai hal itu? Apakah benar-benar sama laki dan perempuan? Tentu ya dengan mengatakan
tidak sama, bukan artinya kita kemudian Tuhan memilih satu lebih besar daripada yang lain. Oh, tidak demikian. Tuhan menentukan role atau peran masing-masing. Mm-hmm. Laki-laki perannya demikian, perempuan perannya demikian. Mm-hmm. Kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 9. Laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Nah, ini tentunya ada suatu tipologi yang Tuhan mau ajarkan kepada umat-umat-Nya ya. Kita tahu bahwa Kristus adalah kepala dari jemaat dan kita adalah tubuh-Nya, atau dalam arti kata Kristus adalah pengantin laki-laki, kita adalah pengantin perempuan-Nya. Jadi dari tipologi tersebut, apa yang Tuhan sedang ajarkan? Bahwa Tuhan tidak dicipta, Tuhan tidak berasal dari manusia, tetapi manusia berasal dari Tuhan. Amen. Ya. Ini laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ya, ini kembali lagi kita melihat tipologi. Tuhan tidak diciptakan karena karena manusia, tetapi manusialah diciptakan karena Tuhan. Nah, ini yang kita arahkan diskusi ini. Betapa sebenarnya kita ini diciptakan untuk maksud dikembalikan seperti Tuhan. Ya, ada suatu kata menarik, identitas. Nah, ini kalau kita lihat identitas kita ini siapa? Nah, identitas dari asal kata idem. Ya, kita sering lihat kalau lo tulis buku idem. Arti sama dengan. Jadi identitas itu artinya kita disamakan dengan, ya, to be likened unto something else. Disamakan dengan sesuatu yang lain. Mm-hmm. Ya toh? Dan kita ini diciptakan untuk dikembalikan seperti serupa dengan Penciptanya. Inilah peran yang Tuhan ajarkan melalui hubungan laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Bapak harus melaksanakan bagiannya untuk membahagiakan rumah tangga. Apapun keluh kesahnya serta kebingungan dalam pekerjaan, semuanya tidak boleh mendatangkan bayangan gelap atas keluarga. Ia harus memasuki rumah tangga dengan senyum dan dengan perkataan yang manis. Tadi sudah kita bahas, pemirsa, ya, bila Bapak sibuk atau mungkin pemikiran utamanya ialah mencari nafkah, sehingga dia lebih banyak berpikir bagaimana mencari uang untuk menaungi keluarganya, dan akhirnya menjadi stres di saat Bapak itu pulang ke rumah. Bapak itu bukannya tersenyum, pemirsa, melainkan dengan dahi yang sudah berlipat-lipat, dan juga amarah, dan juga menginginkan istrinya atau anak-anaknya selalu tersenyum. Sedangkan di sini sudah sangat jelas Bapak harus pulang dengan senyuman, ya. Bapak itu boleh bekerja, tetapi ingat pekerjaan pertama utama Bapak yang ada di bumi ini ialah untuk menjadi perkat rumah tangga. Untuk mereka. Membawa anak-anak kepada image, ya, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Membuat anak-anak ini polanya menjadi seperti ayahnya. Karena ayahnya juga dikembalikan kepada supaya menjadi serupa dengan Pencipta. Ya, ini sangat-sangat dalam sekali, ya. Oke, saudara-saudara pemirsa, kembali masih mengundang saudara-saudara, bagaimana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana kalau keluarga tidak ada suami, atau mungkin sudah terlanjur karena perceraian ataupun yang meninggal dan sebagainya. Jadi pemirsa bisa memberikan pertanyaan. Ya, bisa mungkin tunggu. ada yang mempunyai pengalaman yang menarik yang ingin dibagikan dengan saudara-saudara yang lain. Kita tetap menunggu di line telepon di 08111924226. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Menciptakan undang-undang dan imam. Semua anggota keluarga berpusat pada Bapa. Dialah yang menciptakan undang-undang, melukiskan dalam kegagahannya kebajikan, ketulusan, kekuatan, kejujuran, kesabaran, keberanian hati, kerajinan, dan kegunaan yang praktis. Dalam pengertian sebenarnya, Bapak ialah seorang imam dalam rumah tangga, melaksanakan di atas mesbah Tuhan korban pada pagi dan petang. Istri dan anak-anak harus diajar supaya bersatu dalam melaksanakan korban ini, dan juga turut serta dalam dalam nyanyian puji-pujian. Pada pagi hari yang petang, Bapak sebagai imam dalam rumah tangga
harus mengakui kepada Tuhan dosa-dosa yang dilakukan, yang diketahuinya, dan juga dosa-dosa rahasia yang hanya mata Tuhan sendiri yang melihat. Harus diakui. Peraturan ini yang dilaksanakan dengan tekun oleh Bapa apabila ia adalah, apabila ia ada, oleh Bapa apabila ia ada ya, dan atau ibu kalau bapak tidak ada, akan berhasil mendatangkan perkataan, akan berhasil mendatangkan berkat-berkat kepada keluarga. Jadi tadi yang dibilang suami saya apa sempat menyinggung, bila tidak ada seorang bapak ya, atau mungkin bapaknya suami sudah meninggal ya, itu bisa digantikan dengan posisi seorang ibu ya, yaitu dengan melakukan itu, doa setiap pagi dan juga petang hari, dan juga doa untuk mengakui dosa. Dosa bukan cuma dosa yang ibu lakukan atau mungkin dosa yang bapak lakukan, yaitu dosa yang juga anak-anaknya lakukan. Setiap hari harus meminta ampun kepada Tuhan, dan juga berkat-berkat yang dari surga akan menjadi bagian bagi rumah tangga Anda. Ya. Ya? Jadi di saat rumah tangga sudah terlanjur ya, mungkin di saat kita mengetahui apa yang Tuhan maksudkan bagi kita, mungkin sudah terlanjur berpisah dengan suami, ya kan? Tuhan tetap masih memberi kesempatan. Bukan kemudian serta-merta langsung mencari suami lain tanpa alasan yang benar dan sebagainya. Namun Tuhan tetap mengembalikan kita kepada Tuhan dahulu untuk menggantikan suami tersebut. Ya. Nah, tadi ada menarik bahwa suami harus selalu berhasil memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Ini adalah suatu tantangan yang sangat besar bagi setiap laki-laki. Masih menjadi tantangan bagi saya setiap hari. Ya kan? Ini adalah suatu perjuangan yang harus kita gumuli setiap hari, bahwa Tuhan adalah lemah lembut. Tuhan yang penuh sabar dan penuh kasih sayang. Sudahkah kita sebagai laki-laki, sudahkah saya sebagai kepala rumah tangga mencerminkan karakter Tuhan di dalam rumah tangga saya? Pernahkah kalau kita melihat Tuhan berkata-kata tidak santun, mungkin adakah karakter seperti itu juga menjadi bagian saya di rumah tangga? Nah, bagi saudara-saudara yang menjadi ayah dan kepala rumah tangga, ini adalah suatu ajakan bagi kita semua supaya kembali melihat kepada role model. Atau siapa itu role model, atau apa role model bahasa Indonesia aja, idola kita, idola, ya. Ya, siapa titik ukur kita, yaitu Kristus sendiri, segala santunan. Nah, ini mungkin suatu hal yang saya percaya bapak-bapak di sana yang sedang menyaksikan yakin benar-benar bahwa ini adalah suatu hal yang sukar di saat kita merasa saya yang menyediakan segala sesuatu di rumah tangga ini. Saya yang sudah mengatur semua rumah tangga ini, saya yang bangun ini rumah, saya yang belikan mobil dan sebagainya, saya yang belikan tanah, semua harta, baju, makanan, mau di meja pun saya yang sediakan. Kemudian tidak mudah seorang laki-laki mempunyai kerendahan hati untuk tetap santun. Ya. Nah, inilah perjuangan yang kita challenge tetap atau harus tantangan ya, doakan. Yang harus didoakan dan juga berusaha untuk dilakukan. Betul. Karena sering sekali kalau role modelsnya agak berbeda yang dunia tawarkan ya. Yaitu dunia tawarkan ibu, ya ibu juga harus ya, tetapi bapak itu ialah nomor dua untuk melakukan, untuk mempunyai kesopan santunan atau mungkin tata bahasa yang lemah lembut. Sering sekali kita terlalu terfokus kepada ibu, sedangkan bapaknya ialah nomor dua ya. Bapak itu kalau role models dunia itu, bapak itu ialah orang yang hanya mencari sosok yang hanya mencari uang dan juga uang saja ya, menyediakan. Sedangkan di role model Tuhan yaitu ialah pengikat rumah tangga, pemirsa ya. Jadi itu yang harus didoakan hari demi hari seorang bapak dan juga ibu. Jangan lupa juga mendoakan suaminya bila suaminya sedang bergumul untuk untuk menghidupkan ya. Benar. Nah, mungkin ada satu hal juga yang diingat. Jika seorang perempuan melihat suaminya tidak mencerminkan karakter Kristus. Ini suami saya kok begitu? Tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Apa kemudian kira-kira yang harus dilakukan? Ya, jadi yang harus dilakukan, kalau menurut saya sebagai seorang istri, bila kita melihat suami kita banyak kekurangan,
Setiap pasangan kita diberikan di dalam kehidupan kita pasti ada alasannya mengapa Tuhan memberikan pasangan itu kepada kita. Sehingga kita pun dapat belajar untuk mencintai pasangan kita ya. Dan juga untuk dapat belajar untuk selalu mendoakan pasangan kita. Ada di 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Bila 1 Petrus 3 kalau enggak salah. Oh, sorry. Coba bisa dibaca? Apa namanya? Oke. Hidup bersama suami ya. Istri. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi semua itu tergantung istri juga. Ya. Bagaimana seorang suami terinspirasi untuk berjalan bersama Tuhan, ya tergantung banyak juga dengan bagaimana istrinya. Ya, betul. Menjadi inspirasi. Jadi semuanya ada titik kerjasamanya ya. Jadi bukan juga cenderung ke istri atau mungkin cenderung ke suami. Jadi dua-duanya harus ada titik kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan lagi. Bapa mewakili pemberi hukum ilahi dalam keluarganya. Ia kawan sekerja Tuhan, melaksanakan maksud kemurahan Tuhan, serta menetapkan pada anak-anaknya prinsip-prinsip yang benar, menyanggupkan mereka membentuk tabiat yang murni dan suci, memenuhi jiwa mereka dengan kesanggupan untuk menurut bukan saja kepada Bapanya yang di dunia ini, melainkan juga kepada Bapanya yang di surga. Ya. Jadi tugas seorang ayah itu sangat berat ya pemirsa. Bagaimana dia harus bertingkah laku seperti Tuhan sendiri ya, sehingga di dalam rumah tangganya istrinya dan anak-anaknya dapat menghormati dia, karena dari istri dan anak-anaknya dapat menghormati bapaknya, di situ pun istri dan anak-anaknya dapat belajar untuk menghormati Tuhan. Ya. Kita lanjut lagi. Sekali-kali bapak tidak boleh mengkhianati tugas yang suci itu. Ia tidak boleh memaksakan kekuasaannya sebagai bapak dalam situasi apapun. Ya, jadi role models yang dunia tawarkan ialah bapak itu ialah sosok yang ditaktor ya. Bapak itu ialah sosok yang sangat menakutkan. Ya, tetapi role models yang Tuhan berikan ialah bapak itu ialah sosok yang lemah lembut. Bapak itu ialah sosok yang pengasih dan penyayang. Dari sosok yang seperti itulah sehingga dia dapat membawa keluarganya untuk dapat mendekatkan mereka ke dalam dirinya. Sama juga seperti Tuhan ya pemirsa. Tuhan role modelnya seperti itu, lemah lembut, penuh kasih dan penyayang. Sehingga anak-anak kecil pun dapat datang untuk berani duduk di pangkuan Yesus. Ya. Dan juga wanita pelacur juga berani untuk dapat datang. Untuk dapat membasuh kaki Yesus. Pemirsa bayangkan bagaimana sosok Yesus itu dalam dunia ini. Yeah. Dia pasti sosok yang sangat penyayang dan juga mempunyai apa ya, bisa dibilang seperti magnet ya. Pergi kemanapun semuanya nempel, tutup gitu. Nah kembali lagi kalau di berbicara seperti apa namanya, kita harus memiliki karakter seperti Kristus untuk menjadi suami yang sukses. Bagaimana ini apa namanya, suatu yang mungkin suatu idea atau gagasan yang mungkin banyak mengatakan tidak mungkin lah. Bagi suami juga mengatakan, aduh susah sekali. Istri juga mengatakan susah sekali. Nah mungkin adakah dibilang, bisa dikatakan ada nggak sih di dalam rumah tangga atau kalau kita percaya kepada Alkitab, ada atau tidak kira-kira menurut Sandy yang dikatakan salah pilih? Bagaimana? Seringkali ada yang menanyakan, saya sepertinya sudah salah langkah memilih pasangan saya. Suami saya ini begini. Kalau menurut saya sebenarnya untuk kata salah pilihnya itu mungkin tidak tepat ya. Menurut saya ialah sebenarnya bukan salah pilih pemirsa. Tuhan memang memberikan pilihan kepada kita bahwa Sandy, kamu cocok dengan Ramon ya. Itu lebih baik untuk kamu mempunyai rumah tangga dengan Ramon. Tetapi mungkin Sandy tidak cocok dengan pilihan itu. Sandy lebih memilih ke satu lagi. Menurut saya bukannya salah pilih, tidak. Melainkan
meskipun itu pun terjadi, ya mungkin akan lebih sulit menjalankan ya rumah tangga ya, karena itu pilihan kita sebagai manusia ya. Benar. Tetapi Tuhan pun akan selalu ada dan akan selalu membimbing kita, meskipun dengan resiko lebih sulit, lebih sukar menjalankan. Jadi salah pilih itu ada, cuma bukan salah pilih kemudian kita memilih yang lain lagi. Ya. Apapun pilihan kita, mungkin banyak saudara-saudara sudah berumah tangga dan mendapatkan dirinya di dalam situasi yang sukar karena merasa salah pilih dan sebagainya. Ya. Ini bukan suatu yang untuk berkecil hati bahwa Tuhan bisa bekerja melalui keputusan-keputusan kita yang salah sekalipun. Mungkin kita tidak mendengar himbauan Tuhan atau mungkin untuk memilih pasangan, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya. Kita sudah salah memilih sehingga kita sudah berjalan sangat-sangat jauh dan kehidupan kita menjadi sangat-sangat sukar. Namun itu bukan arti kata, resikonya, itu ya? Adalah segala sesuatu adalah karena akibat pilihan kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Karena kemauan kita sendiri menuntun kita ke titik tersebut. Ya, tapi bila kita menyadari itu, Tuhan akan membantu kita. Namun Tuhan tetap bisa melakukan tugasnya ataupun kuasanya untuk menciptakan situasi yang buruk sekalipun untuk menjadi suatu yang penuh berkat. Ya. Ya. Okay. Kita lanjutkan lagi tadi, berjalan bersama Tuhan. Bapa akan mengikat anak-anaknya kepada tahta Tuhan oleh iman yang hidup. Tanpa bergantung pada kekuatannya sendiri, ia menggantungkan jiwanya yang tak berdaya kepada Tuhan Yesus serta berpegang teguh pada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Hai saudara-saudara, berdoalah dalam rumah, dalam keluargamu, malam dan pagi hari, berdoa dengan tekun di dalam kamarmu sementara engkau sibuk dalam pekerjaanmu setiap hari, angkatlah jiwamu kepada Tuhan dalam doa, dengan cara demikianlah Henok berjalan dengan Tuhan. Dengan doa yang tekun dari jiwa akan naik seperti dupa yang suci ke tahta kasih karunia dan berkenan kepada Tuhan seolah-olah dinaikkan di dalam bait suci. Kepada semua orang yang mencari Dia, Kristus menjadi penolong yang selalu ada. Saat sukar, mereka akan kuat pada hari pencobaan kelak. Ya. Ya. Jadi doa ya. Ya, di dalam kita diingatkan dalam tulisan tersebut. Dan ada satu ayat juga yang sehubungan dengan itu, yaitu di 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian sebenarnya cocok kalau kita melihat bahasa aslinya ya dari King James Version. Namun dia kebalik dalam bahasa Indonesia, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sesungguhnya ayat ini aslinya berkata demikian. Tidak ada manusia laki-laki terlepas dari perempuan dan tidak ada perempuan yang bisa terlepas dari laki-laki. Nah, ini mengupas yang tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan memang adanya untuk Tuhan. Tuhan juga menciptakan manusia untuk adanya suatu hubungan tersebut. Jadi untuk inilah kita diingatkan bahwa tujuan kita di dalam berumah tangga kita ini bekerja sama untuk mengembalikan semua anggota-anggota rumah tangga termasuk ayah sendiri untuk kembali menjadi serupa dengan Kristus. Amen. Kita ini identified atau diidentifikasikan, disamakan dengan Kristus. Ya. Kalau kita diidentifikasikan sebagai orang Kristen, kita diidentifikasikan untuk mempunyai keserupaan dengan Kristus. Inilah dalam suatu kerjasama kita dipanggil untuk melakukan dalam usaha kita setiap hari. Oke, kita sambut lagi ya, kita sambung lagi. Kedewasaan pengalaman dituntut. Seorang bapak tidak boleh bersikap seperti anak kecil digerakkan oleh dorongan hati. Ia terikat pada keluarganya oleh ikatan kudus dan suci. Bagaimana pengaruhnya di dalam rumah tangga akan ditentukan oleh pengetahuannya tentang Tuhan, satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus yang disuruhnya. Ketika aku kanak-kanak, kata Rasul Paulus ya, aku berkata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sedangkan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat keanak-anakanku.
Bapa harus berdiri sebagai kepala rumah keluarga, bukan sebagai seorang anak kecil yang sudah besar dan tidak berdisiplin, melainkan sebagai seorang pria dengan tabiat-tabiat laki-laki dan dengan hawa nafsu yang dikendalikan. Ia harus memperoleh pendidikan dalam moral yang benar, tingkah lakunya dalam kehidupan rumah tangga harus dipimpin dan dipertahankan prinsip firman Tuhan yang suci. Kemudian, ia akan bertumbuh sampai kepada ukuran yang sempurna sebagai seorang laki-laki dalam Yesus Kristus. Ya. Ya. Ya, tentunya hal ini mengingatkan kita juga secara rohani, bagaimana Paulus katakan, anak-anak ini dalam arti anak-anak rohani ya, di saat kita tidak mengenal, belum mengenal peran kita, kita belum mengenal siapa diri kita, siapa belum mengenal Kristus, kita berkata-kata seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, akhirnya kita tidak menjadi orang dewasa yang benar. Namun dalam pertumbuhan kita, dalam Kristus, kita mengenal Dia, kemudian disitulah kita juga diminta berpikir dan berkata dan bertindak. Nah, semuanya ini dipaket di dalam satu hal, yaitu apa? Penguasaan diri. Dan juga iman dan pengenalan akan Kristus yang benar. Jadi kalau di sini ialah Bapak itu dituntut untuk menjadi dewasa ya. Ya. Ya, jadi memang banyak sekali pria zaman sekarang akhirnya ketidakdewasaan mereka. Dan kalau bisa dibilang di sini ialah titik kedewasaan itu dinilai dari bagaimana seorang pria mengetahui tentang firman Tuhan tersebut dan menghidupkan bagaimana firman Tuhan tersebut ya. Tetapi menghidupkan firman Tuhan tersebut dengan akhirnya mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang lain pun ingin dekat dan juga ingin menempel kepada Kristus ya. Melalui kehidupan seorang bapa ya. Bayangkan bagaimana kalau seorang istri saja sudah takut atau mungkin anak-anak sudah takut dekat kepada seorang bapa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah menciptakan hubungan seperti itu dengan jemaatnya ya, dengan umatnya ya. Kita lanjut lagi. Serahkan kemauan kepada Tuhan. Kepada seorang suami dan bapa, saya berkata, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa suatu suasana yang suci dan murni mengelilingi jiwamu. Setiap hari engkau harus mempelajari tentang Kristus. Sekali-sekali engkau tidak boleh menunjukkan roh kelaliman di dalam rumah tangga. Orang yang berlaku demikian sedang bekerja sama dengan perwakilan setan. Serahkanlah kemauanmu kepada Tuhan. Berusahalah dengan sekuat tenagamu menjadikan kehidupan istrimu senang dan berbahagia. Pakailah firman Tuhan sebagai penasihatmu. Hidupkanlah di dalam rumah segala pengajaran firman itu. Kemudian kamu akan menghidupkan juga di dalam jemaat dan akan membawa serta ke tempatmu melakukan bisnis. Prinsip-prinsip surga akan mengagumkan segala transaksi kehidupanmu. Para malaikat Tuhan akan bekerja sama dengan kamu, menolong kamu menyatakan Kristus kepada dunia. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak salah seorang bapak bekerja. Ya, tidak salah seorang bapak mempunyai bisnis. Tetapi bagaimana bisnis dan pekerjaan itu menjadi sukses di mata Tuhan, bagaimana Bapa dapat menempatkan posisi dia sebagai wakil Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya dia. Karena di dalam kehidupan itu dibilang Bapa itu harus mengelilingi jiwanya dengan kesucian. Mm-hmm. Ya. Karena bila jiwa yang suci itu, Tuhan akan bertata di dalam kehidupan Bapa itu sehingga rumah tangga dia dipenuhi dengan malaikat. Bukan cuma rumah tangga, dari rumah tangga lah tercermin bagaimana seorang bapak itu di luar, ya, di dalam pekerjaannya atau di dalam society atau lingkungan, ya, bagaimana bapak itu dapat dinilai, ya. Ya. Jadi kembali kepada bapak-bapak atau para kepala rumah tangga, mari kita kenali peran kita yang utama. Sesungguhnya peran kita bukan hanya untuk menyediakan materi dan ekonomi dan kenyamanan secara manusiawi, namun mengembalikan suksesnya seorang ayah di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga adalah bagaimana dia bisa menjadi contoh, menjadi Injil yang hidup, mengembalikan seluruh rumah tangganya kepada Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Supaya semua anggota keluarganya bisa mengenal dia dan bisa menjadi anggota surga yang suci. Sekali seorang pria mengutamakan uang di dalam kehidupan mereka.
Seorang pria sering sekali berpikir bahwa uang itu dapat mereka, bila mereka mempunyai uang, uang itu dapat mereka pakai untuk dapat memberi kebahagiaan. Saya pernah membaca suatu artikel, ada seorang istri yang dinikahi oleh pria yang milioner, ya, dan wanita itu berkata, saya menikahi suami saya bukan karena uang, tetapi saya menceraikan suami saya karena uang, ya. Ya, jadi bapak atau mungkin seorang pria sering sekali berpikir bahwa wanita itu ialah dapat ditaklukkan dengan uang, ya. Tetapi ternyata kebahagiaan seorang wanita bukan hanya dengan uang. Kebahagiaan seorang wanita ialah bagaimana seorang bapak dapat melakukan dia, ya, memperlakukan wanita itu seperti Tuhan memperlakukan mereka, ya. Dan kita lanjutkan lagi. Oke. Oke. Okay. Okay. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir ialah jalankan kekuasaan dengan rendah hati. Ya, inilah tipsnya ya. Bukanlah suatu bukti yang kebetulan kalau laki-laki sebagai suami senantiasa mengikat kedudukannya sebagai kepala keluarga. Tidak menambahkan kehormat bagi dia kalau mendengar dia mengutip ayat-ayat kitab suci untuk mempertahankan haknya kepada kekuasaan. Tidak membuat dia lebih gagah dengan menuntut kepada istrinya, ibu anak-anaknya melakukan penurut perintahnya seolah-olah rencana itu tidak ada salahnya. Tuhan telah meresmikan suami menjadi kepala istri untuk menjadi pelindungnya. Ia pengikat rumah dalam keluarga, mengikat anggota keluarga bersama-sama, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat itu dan juru selamat tubuh yang ajaib itu. Biarlah setiap suami yang mengaku mengasihi Tuhan mempelajari dengan sesama tuntutan Tuhan, dalam kedudukannya, kekuasaan Kristus dijalankan dalam hikmat, dalam segala kemurahan dan kelemah lembutan. Oleh sebab itu, biarlah suami menjalankan kuasanya serta meniru kepala jemaat yang besar itu. Amin. Ya. Oke, jadi setiap kepala rumah tangga, setiap ayah yang sudah berumah tangga, itu bukan suatu kebetulan kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah menjadi kepala rumah tangga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena Tuhan mempunyai spesifik tertentu, yaitu anggota-anggota keluarga Anda, ya, yang Anda pimpin itu, itulah tanggung jawab Anda semua. Okay. Untuk kembalikan kepada Kristus. Okay. Baiklah. Kita akan akhiri acara Jarum Kompas pada kesempatan kali ini. Terima kasih Anda semua sudah bergabung dan kita akan tutup dengan doa. Mungkin saya bisa doakan para suami-suami di rumah. Kita bersatu dalam doa, pemirsa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pesan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bagaimana seorang bapa harus dapat menjadi pengikat di dalam rumah tangga mereka dan juga dapat menjaga seperti imam, seperti Engkau menjaga jemaatmu dan juga menjaga kami sebagai Tuhan. Amin. Ya Bapa, berikanlah kekuatan bagi seorang pria maupun calon bapa untuk dapat mengikuti dan juga menurut untuk semua firman yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Dan juga bantulah seorang istri yang mendampingi suami mereka sehingga mereka pun dapat menjadi penolong bagi kehidupan suami mereka, ya Tuhan. Berkatilah rumah tangga kami, sekiranya Tuhan di dalam rumah tangga kami, Tuhan dapat bertata sehingga nama Tuhan dapat kami muliakan di dalam setiap perkara-perkara dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Atas nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, pemirsa, terima kasih. Sampai berjumpa di acara yang sama minggu depan di Jarum Kompas. Tuhan memberkati.